Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Listi, peternak kelinci Pasar Rabbit. Hari ini yang akan kita bahas adalah kelinci hias yang paling banyak diminati untuk dipelihara. Kelinci hias adalah kelinci yang mudah untuk dipelihara dan menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena yang pertama, kelinci hias adalah kelinci yang memiliki harga jual cukup tinggi. Apabila kita bisa mengembangbiakkan kelinci hias sampai memiliki banyak anak, bisa sangat menguntungkan. Yang kedua, tidak membutuhkan tempat yang luas dan biaya banyak. Cukup kandang susun yang disesuaikan dengan ukuran badan kelinci. Adapun jenis-jenis kelinci hias yang paling banyak diminati untuk dipelihara. Yang pertama adalah jenis kelinci dat. Dat merupakan kelinci asli Belanda yang memiliki tubuh mungil dan bulu yang lembut. Kelinci dat memiliki motif yang unik, yaitu memiliki dua warna solid yang berbeda di bagian bawah dan atas tubuhnya. Perbedaan warna tersebut terpisah rapi seperti sebuah garis. Ada beberapa warna yang dimiliki kelinci dat seperti hitam, kuning, coklat, biru, dan abu-abu. Kelinci dat memiliki bobot dewasa kurang lebih 1 kg. Kelinci dat adalah kelinci yang mudah untuk bereproduksi. Memiliki karakter yang kalem, sehingga cocok dipelihara untuk keluarga. Selanjutnya, kelinci yang paling banyak diminati untuk dipelihara adalah kelinci jenis red. Jenis kelinci ini sering dikenal dengan sebutan kelinci karpet. Kelinci ini identik dengan bulu yang pendek, padat, lembut seperti beludru. Ciri-ciri lain kelinci red memiliki rambut kumis yang keriting. Adapun macam-macam jenis kelinci red, contohnya seperti broken red, chinchilla red, californian red, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kelinci hias yang paling banyak diminati untuk dipelihara adalah kelinci Holland Loop. Holland Loop adalah hasil persilangan antara kelinci English Loop, French Loop, dan Netherland Dwarf. Ciri utama Holland Loop adalah memiliki telinga yang turun, memiliki kaki pendek, kepala bulat, wajah datar, dan hidung yang pesek. Kelinci Holland Loop memiliki bobot dewasa kurang lebih 1,5 kg sampai 2 kg. Kelinci Holland merupakan kelinci yang lucu dan kalem, sehingga cocok untuk dipelihara di rumah. Selanjutnya, kelinci yang paling banyak diminati untuk dipelihara adalah kelinci Himalaya Mini. Kelinci Himalaya Mini memiliki ciri khas bentuk badan yang kecil. Terdapat warna hitam atau keabu-abuan pada hidung, telapak kaki, telinga, dan ekor. Telinganya tegak dan memiliki berat badan dewasa kurang lebih 1 kg. Kelinci Himalaya tergolong kelinci dengan produktivitas rendah. Berbeda dengan kelinci lainnya yang bisa melahirkan 8 ekor sekali melahirkan. Kelinci Himalaya mudah untuk dipelihara dan memiliki harga yang terjangkau. Selanjutnya, kelinci hias yang paling banyak diminati untuk dipelihara adalah kelinci jenis Angora. Kelinci English Angora termasuk dalam variasi Angora yang paling banyak diminati untuk dipelihara. Kelinci English Angora memiliki ciri bulu paling tebal dan panjang dibanding jenis Angora yang lainnya. Maka tidak heran jika kita sering menemukan mata dan telinga kelinci ini tidak terlihat karena hampir seluruhnya tertutupi oleh bulu. Ciri khasnya terletak pada bentuk telinganya yang tegak berdiri seperti seekor anjing. Bobotnya mencapai kurang lebih 2 kg sampai 4 kg.
untuk ukuran dewasa. Elis Angora cocok untuk dipelihara karena memiliki karakter yang jinak dan mudah untuk diajak bermain. Selanjutnya, kelinci hias yang banyak diminati untuk dipelihara adalah kelinci Fuzzy Loop. Kelinci Fuzzy Loop memiliki ciri-ciri yang pertama, telinga panjang yang menggantung ke bawah. Yang kedua, memiliki bulu yang panjang dan halus. Panjang bulu bisa mencapai 5-6 cm. Fuzzy Loop memiliki sifat manja dan aktif. Tak heran jika Fuzzy Loop menjadi kelinci yang banyak digemari oleh berbagai kalangan untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Selanjutnya, kelinci hias yang paling banyak diminati adalah jenis kelinci Angora Perancis. Ciri khas Angora Perancis mirip dengan Angora Giant, namun memiliki ukuran lebih kecil. Bobotnya sekitar 3-5 kg untuk ukuran dewasa. Bulu Angora Perancis tumbuh dominan di sekitar dada, berbeda dengan English Angora. Bulu Angora Perancis tidak menutupi mata serta telinga. Itulah beberapa jenis kelinci hias yang paling banyak diminati untuk dipelihara. Sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye.